kan kalau mau 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 menangkap sebenarnya ya sini. Itu hanya dengan tangan saja. Dan bukan tangan gini aja, kamu harus berhati-hati. Bukan tangan ini lagi. Tapi dia masih berdiri, gedotan. Udah dibagi, itu sangat pun itu yang lain-lain. Nanti kamu pukul gitu. Nah, itu yang berat. Bayangin, dia gak bergerak. Jadi, lawan itu sebelum bergerak, tangannya udah masuk. Sebelum menangkap, tangan kita udah masuk. Ngerti gak? Oh. Dan sini, ini kan sama. Jadi, ini kan kebanyakan kalau nangkap itu kan sudah mukul-mukul kayak tadi, ujungnya kan sudah mukul ke bawah kan? Ngerti gak? Oh. Tapi tarung raja cuma dari Kepri. Berapa orang Kepri? Hok. Jadi. Mengalahkan Kepri. Hok. Siapa juara internasional MMA pada awal? Itu adalah Kepri. Siapa? Yang belum pengalaman pernah dengarnya. Siapa? Kepri. Kamu apa? Tahu Febi kan? Febi kan? Siapa Febi? Febi yang kota. Iya kota. Lu kerja di mana? Di Otorita Batam. Iya di Otorita Batam. Sebagai ajudan kan? Oh. Pelatihnya siapa? Saya tanya ini aja paling penyau. Febi siapa berarti? Dulu sama Almarhum Kang Ali. Nah, Almarhum Kang Ali. Kang Ali itu murid kan? Kang Ali juga. Kalau nggak lama. Dari dulu, ini harus tahu sejarah-sejarah. Kenapa lagi kayak gini? Juara internasional di Singapura bayaran, bukan bayaran dari sana ditonton. Ditonton gelap, dipakai judi, jadi harus juara. Apakah saya bangga? Barang-barangnya nggak mungkin. Ya, dan bagaimana itu? Ya juara, dua rumah, dua rumahnya. Juara ini, juara internasional. Badannya itu sebesar apa badannya kan? Dulu pernah ditarung badan kan? Besar. Kan? Besar. Ini besar. Untuk 90 lebih lah, belum. Tapi ditarung itu gak bisa jadi juara. Kan arah kan? Box. Waktu kan besar. Sebab menghadapi kain-kain yang lebih cepat. Dia bisa mati kan karena badannya gede. Benar takut hidup saya. Justru bukan berani hidup.
Padahal prinsip tarungnya itu harus berani hidup. Takut mati, saya takut hidup. Sebab apa? Sebab saya akan melatih kalian itu yang sesungguhnya. Bandingan juga sekarang akan diperluas lagi. Nah, saya contohkan lagi bandingan. Kamu ya, terus. Saya di tingkat keras kerak. Kemudian itu tinggi gimana? Nah, misalkan kita sampai kepada bagian tak pukulan yang ukuran yang tadi sudah. Anggap aja, ini pandemi ada kunci-kunci. Gimana kunci apa ya? Kamu mau kunci di bawah, mau apa di mana? Ya, saya kunci bawah aja boleh. Kita udah dibagi, kan itu. Dari mana? Ya, gimana? Tidak bisa bergerak kalau gitu. Kamu lihat berimajinasi ke seperti di MMA meskipun nggak benar gitu. Jadi gimana? Nah sekarang ini coba masuk satu lagi yang biasa aja kalau sini. Kamu udah pernah tarung kan? Nah sekarang ini kunci ke sini. Tinggal nanya kabarnya di teknik yang pasti. Anggap dia kunci. Supaya tidak bisa melawan. Coba kunci apa aja? Jadi silakan banting kunci gitu. Banting dulu. Kunci kunci. Kunci. Ya. Kamu bergerak. Terus. Nimbang. Nah, sekarang pelaksanaan. Ya harus sekaligus ya. Itu kunci lagi kayak. Anggap aja pasti. Kan tadi wan bergeraknya lama. Keburu di stop pasti. Itu jurus orang jalan kan. Ya. Yang tadi lagi ya. Ayo. Dah. Kau tanya deh. Dah. Ayo. Baik. Kalau di atas itu
ngukur, ketika lu nggak tahu, itu nggak tahu yang namanya mau bertarung bebas itu kalau nggak ngukur, ini kan itu enggak. Kalau enggak nendang, nendangnya juga kan tidak seperti pertandingan. Lingkar, pasti nendang dulu. Ngerti enggak? Nah, ini contoh, jadi selesaikan data. Gimana caranya? Kamu nyerang saya, gitu ya. Berani. Karena bagaimanapun juga saya tidak mau, salah juga banyak. Karena diri saya selaka. Tapi harus punya teknik lebih saya. Lebih dari saya, saya contohkan nanti. Pak. Jadi saya kan data, ya saya kamu merasa. Nah, ya saya. Tadi ya itu. Sudah selesai gitu kan. Akan memukul atau menendang kita pelankan. Ini mukul bisa meminta. Ya, dengan kan menang, menang, menang. Nah, ya. Menang dulu saya menang, harapnya menang-menang. Nah, ulangi. Menang, kalau saya udah kesini, ini kan menang, ini kan menang. Kalau udah lepas, saya selesaikan di atas. Ini. Selesaikan di atas juga. Nah, kalau diselesaikan di bawah, ini. Selama diri satu, mukul, ya, menang. Nah, selesaikan di bawah, ya. Ini jadi di sini di pukul dulu di atas dulu. Ya. Ada double ini. Ini selesaikan di bawah. Nah, selesaikan di bawah itu artinya bukan di manting. Yang penting dia tuh ke bawah. Ini sudah digilir, jadi ini. Jadi patah kaki, patah leher. Pasti dengan kecepatan. Ngerti gak? Box. Ini selesaikan di atas. Saya sekarang yang nyerang. Ya, siap ya. Berarti kan saya yang nyerang, mulainya saya yang nyerang. Ya, kan enggak? Ya, bisa kan? Siap ya? Itu enggak ada sih. Orang akan berpikir sih. Jadi kalau dipelankan satu lagi. Ini ada yang masih bagus tekniknya, ada menghina. Tapi orang luar belum tentu menghindar. Kalau dia menghindar, dia satu teknik. Dengan saya, dengan teman-teman. Ada hindar, terus kita yang ada yang ada. Tapi kalau kita diam, ya. Tak tahu begitu kan, diam aja. Nanti kan? Terus selesaikan di bawah yang sama. Aduh, kasih aja. Itu diselesaikan di atas, kita menyebabkan Tuhan. Ini dari tradisional bela diri zaman Nabi Adam. Aduh, mulai latihan bela diri waktu Habil dengan Kabil itu dia siap. Oh, ada. Nah, saya yang belajar bela diri. Kalau dia mau kocok, dia bisa nendang. Udah kuat, dipul, ditentang, udah istirahat dulu. Lagi istirahat, dia kesannya ambil batu di belakang. Kan saya ikutin sama perkelahian itu, main belakang, mengantar sama batu. Kan gitu. Batu kan dikasih tahu dari sana. Nah, kalau sudah diketahu, kenapa kita kecolongan di jalan? Sama preman kalah, sama orang bela diri lain kalah. Jadi filosofinya dari perkelahian, filosofi dari bela diri itu yang diambil. Nah, ini kalian belajar filosofi dari perkelahian yang praktis. Paham gak? Bagus! Jadi kalau masih banyaknya, itu yang harus kalian tebok. Nanti ini kemarin akan berikan ya dengan lopet dari batu bata. Saya kira itu ya tadi udah jelas lah. Kalau apa filosofi daripada ilmu hidup, jangan ilmu berlanjut, ilmu kehidupan, ilmu akan terpamatkan. Kalian sudah terpenat hidup di dalam hidup. Wah, kalau itu nanti kaya akan buruk, akan balik, kita gini. Saya, akan pakai, dan siapa yang mau beri contoh nanti.
sudah ada tekniknya. Sebab saya sudah siap orangnya akan dikirimkan. Dia akan ke sana untuk mengambil jalan ini. Kalau banyak itu ada. Itu namanya keilmuan. Bukan ilmu, keilmuannya. Siap di dalam perkelahian, manakala kita menyadari secara utuh dari perkelahian itu, di situ ada ilmu baru. Itu prinsip tahunan. Pada? Oh. Jadi kalian latihan. Tidak pakai aturan. Kamu Badri juga melatih Kang Rima, tidak ada aturan. Saya melatih Kang Mopes, Kang Yayan, tidak ada aturan. Ada ini terakhir nanti ada latihan. Tapi tetap pakai aturan. Sebab kalian datang sehat dan bugar, kembali tidak hanya sehat dan bugar, tapi juga berilmu. Box. Bisa saling bertukar pikiran. Ya, ada satu lagi. Ini bisa terjadi siapa saja. Jadi jangan sampai kita punya satat yang sangat bagus. Ambil kita nih contoh. Di satu institusi tadi. Kita kan dalam latih di makanya tergantung pelatihnya. Di saya contoh misalkan di sini dua tim dalam sebuah box. Sudah berapa tahun melatih di TK? Box? Sudah 10 tahun. 10 tahun lebih. Tapi belum menghasilkan satu. Jangankan juara, baru banyak menghasilkan saat ITB yang konon hebat-hebat, pasti yang mulai banyak alasan. Gitu. Kalau saya ikut ini pasti tidak ikut ujian. Kalau saya ikut karena itu bukan karena manusianya sama. Karena pelatihnya. Tidak punya kreativitas. Kalau mogok di sini, apa nih yang harus? Nanti nggak? Mogok. Kalau ini kurang anggota, kenapa? Nggak boleh kurang. Sebab baik dan benarnya oleh ITB sudah diberikan ke Taruh Belajar sejak kemarin. Kan dari ITB kan dapat bantunya. Box. Orang lain susah. Untar aja uang apa namanya? Lain. UKM. Pas baru UKM juga baru rumah. Ya kan ya? Jadi kalau sudah masuk UKM, kan sudah diakui. Ada anggarannya kan kita bisa ditaruh. Bayarin dan ini baru. Nah ini baru saya tanya kan ada apa yang jadi kamu? Berarti itu kan China. Ya. Usaha di sana. Bahkan kalau di sana itu hanya pelatih olahraga aja seperti pelajaran aja ya. Disebutnya dosen karate.